Budha Suci, Kantor Perhubung Palembang, bekerja sama dengan Polda Sumsel, Universitas MDP, dan Arista Group kembali menggelar vaksinasi COVID-19 di Gedung X Jayan, Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Vaksinasi kali ini adalah untuk anak-anak, booster, dan vaksin 1 dan 2. Vaksin ini juga merupakan vaksinasi yang rutin tiap hari digelar oleh Budha Suci di Gedung X Jayan. Acara kita go. Nah, ini masih kegiatan rutin sentra vaksinasi kerjasama Yayasan Budha Suci, kemudian Polda Sumsel, kemudian MDP dan Arista Hotel. Nah, kita komunitas relawan yang turun itu biasa di hari Rabu dengan Sabtu. Oh, Rabu sama Sabtu ya? Untuk relawan turun, tapi vaksinasi tetap berjalan setiap hari. Oh, tiap hari ya? Kalau yang di luar Rabu dan Sabtu itu pelayanan tetap berjalan oleh tim yang ada di sini. Gitu. Kok kalau boleh tahu kok dari sekarang ya, sampai sebelum-sebelumnya lah berapa? Ada 1 juta lebih ke vaksin di Sumsel ini. Wow. Data pastinya ada di BIC, kebetulan saya tidak ikutin kan. Tapi yang pasti itu sudah ratusan ribu sih, tidak sampai juta. Ratusan ribu ya? Di Sumsel ini kan? Ya. Karena saya lihat di sini tiap hari vaksin. Ya, total yang maksudnya total dari pertama sebelum kita di sini kan ada yang di Kumbang, ya. Ada yang di Borong. Oh, yang kerjasama dengan Polda di atas 100 ribu lah. 100 ribu ya? Ya, harusnya seperti itu. Oke, kok. Makasih, kok. Ya, kok. Ya, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Oke, kok. Makasih, kok. Ya, oke.